Kapal selam nabrak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi channel saya. Jadi hari ini saya mau berbagi ilmu katuranggon, ilmu cara membedakan merpati kedu jantan dan merpati kedu betina ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau mengasih ilmu kepada teman-teman yang belum tahu cara membedakan merpati kedu jantan dan merpati kedu betina. Jadi hari ini saya mau mengasih tahu ya teman-teman, agar teman-teman tahu cara membedakan merpatinya. Jadi hari ini saya mau berbagi. Oke teman-teman, jadi ini merpatinya. Jadi teman-teman bisa teman-teman ketahui, yang sebelah kiri jantan, sebelah kanan betina. Kalau jantan ideal kepala lebih besar ya teman-teman, kalau betina kepala lebih kecil. Itu cara membedakan yang sangat simpel. Postur tubuh jantan lebih besar ya teman-teman. Nah, kepalanya bentuknya seperti itu. Ini betinanya, kepalanya lebih kecil. Bisa teman-teman lihat ya. Postur badan betina lebih kecil. Yaitu cara membedakannya ya teman-teman. Cara gampang ya teman-teman membedakannya merpati kedu jantan dan merpati kedu betina. Nah ini jantannya teman-teman. Nah teman-teman bisa ketahui kalau jantan kepalanya lebih panjul ya teman-teman, lebih kepanjul, kegedean. Tapi kalau yang betina itu, kalau betina lebih kecil teman-teman. Bisa teman-teman ketahui cara membedakan merpati kedu jantan dan kedu betina. Kalau betina gepeng kepalanya, tapi enggak terlalu lebar. Nah itu teman-teman, itu sebelah kanan betina. Nah itu yang terbang jantan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini saja ya, karena saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum paham jadi paham di sini ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share agar video saya lebih berkembang dan lebih maju. Oke, kapal selam nabrak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.